kita bersama kumpulan pagi dan juga anggota Raihan kita bersama kita. Abang-abang dah sedia? Lagu dah tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek waktu sudah mulai. Assalamualaikum. Okay, saya datang sini pun nak belajar ya. Tak babu ni paksa pula. Saya dengan babu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba menceriakan suasana yang apa? Untuk penutup ni dengan lagu Terangkan kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh nyanyi sekali ya? In the night or in the day.
Thank you Allah. Alright, itulah yang telah dinyanyikan oleh Raihan. Tu Raihan dengan Pagi Band. Pagi Band ni si Irfan Hairi. So masa tu Abang Abu Irfan Hairi, kita orang buat program. So pagi tu Abang Abu tarik si apa Raihan ni sebab dia kawan Abang Abu. Jadi senang lah cakap, hey nyanyi. Jadi lepas tu dia cakap, aku nak nyanyi, kau kena nyanyi. Jadi saya pun terpaksalah buat-buat nyanyi. Buat-buat nyanyi je. Tapi Alhamdulillah. Alright, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Alright, terima kasih kepada semua yang telah pun datang pada pagi ini untuk kita bersama-sama sembang-sembang. Dan untuk itu saya nak bagi tepuk tangan. Tepukan kepada anda kerana anda telah sampai. Dan juga kepada yang telah pun buat love. Nampaknya saya tengok love tu tak ada. Saya kan dah cakap hari-hari kena bagi Abang Abu love. Banyak. Saya kalau boleh setiap hari nak dapat 1,000 love pagi-pagi kan. Jadi 1,000 love ni bermaksud kita 1,000 kali kita berselawat. 1,000 kali kita berzikir. You know, like apa saja nama Allah kita nak berasmaul husna dengan dengan tekan love. Astaghfirullahalazim. Tapi astaghfirullahalazim kita letakkan untuk apa? Share. Yang love ni Subhanallah. Mereka tengok apa-apa. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi kita ni dapat juga pahala, ha? Bukan tengok je abang-abu ni, ha? Kadang-kadang tengok abang-abu dapat apa, tu benda tak dapat. Jadi dia bila tekan tu, ha, dapatlah juga pahala. Alhamdulillah. Alright. So hari yang sangat ceria, alright, kita berada di minggu yang minggu yang berapa ni, kita kita dah seminggu, dekat seminggu yang kita nak beraya kan. Lagi satu hari lagi kita dah seminggu lebih. Wih, cepat betul lah. Bulan ni, bulan 6 ni macam dah bulan 6 tau, dah setengah tahun tau kita dalam tahun 2020 ni dah setengah tahun. Tapi rasa macam baru kan, sebab kita dengan dilanda COVID. Jadi banyak pergerakan kita terberhenti. Sebab tu kita nampak macam apa aku buat tahun ni kan. Tapi Alhamdulillah tahun ni juga tahun yang macam banyak benda yang kita explore. Saya sendiri, Abang Abu sendiri banyak explore, right? Okay, vitamin pagi saya dah live. Alright, apa ni? Love. Tu aku so love banyak. Ni Ifa, assalamualaikum Ifa. Alright, ni apa? Saria Hussein, dia cakap apa? Thank you Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum adik-beradik. Salam keceriaan. Alright, salam keceriaan kat Saria. Alright, vitamin. Oh dia vitamin. Best. Be excited solat today. Be excited solawat today. Dan be excited sodaka today. Satu lagi, great. G-R-E-A-T. Apa tu? Get really excited about today. Bila orang tanya, how are you? Great. Apa tu great? Get really excited about today. Jangan cakap great macam lembik macam tu kan. Great, get really excited. Kita ni orang-orang excited, siapa tahu? Orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur pada nikmat Allah lah orang-orang yang excited. Walaupun apa pun keadaan yang datang, masalah yang menimpa, kita sentiasa excited. Kalau sebab apa tahu kita kena excited? Kalau kira masalah awak dengan apa yang awak dapat nikmat Allah, pastinya masalah tu sikit sangat. Jadi buat apalah kita nak bersedih dengan benda yang sikit, padahal Allah dah bagi nikmat yang sangat banyak sangat. Tak terkira, babe. Kau duduk sekira sampai mati tak boleh habis. Kau dah mati duduk balik, ya. Mati duduk balik, 60 kali mati duduk balik pun kau takkan habis kira nikmat Allah. Begitu luas sangat, begitu banyak sangat. Jadi kenapa kita perlu bersedih dengan benda-benda yang mungkin hanya masalah yang kecil sangat? Kalau kita compare lah kan, kalau walau besar mana pun masalah yang cakap dia masih kecil daripada nikmat Allah yang Allah bagi. Jadi sentiasa dalam keadaan ceria, get really excited about today. Boleh ke boleh? Mesti boleh. Alright. So untuk tu saya nak bagi anda DJ Horn. Macam tu. Alright. Kita ada siapa lagi? Azim Noor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita ada macam Simon lah, pakai t-shirt putih. Simon apa? Simon Cobble. Oh, kita punya ada best. ni best. Alright. Nak tengok semua. Macam tu. Alright. Tu dia best. tu dia. Tu dia. Right. Best ni ada juga erti yang lain kan.
Be excited, smile today. Be excited, serve today. Be excited, sell today. Kalau awak ni macam memang kena jual kan, excited bila nak jual something. Alright, so that's a bit of like benda yang abang-abang just nak, just like, you know, like kita get chill kejap, alright? So, saya nak anda terus tekan love. Jangan tak tekan love. Dan juga, saya nak tengok, awak ni semua tahu, tak nak sokong kita tahu. Kita dah bagi tahu awak kan, sekali, boleh tak macam share macam tu? Ha, kan, tekan share, masa tekan share, cakap lah, astaghfirullahalazim, satu, astaghfirullahalazim, dua, astaghfirullahalazim, 10 kali share. Kan, kalau 10 orang share 10, aku dah dapat 100 share. Aku punya target tau, macam aku kalau boleh nak, apa yang aku cakap ni kan, 100 orang share, dapat 100 share. Jadi mungkin seorang, kalau 100 orang kan, 100 orang tengok kan, jadi aku suka orang tengok. Lepas tu, lagi bagus kalau ada benda yang aku bagi ni best sangat, pasti orang tengok tu dia macam teruja dan dia bermanfaat. Awak yang share ni akan dapat apa? Pahala yang sama dengan saya. Apa rambut aku ni? Nampak rambut semua dah panjang tau, sebab aku dah musim COVID ni macam tak pergi gunting rambut, tak cukur, apa ni semua kan. Tapi apa pun tak apalah. Yang penting kita bersih dalam dan juga luar. Luar pun kena bersih. Janganlah luar tak bersih kan. Nak-nak di Jumaat esok, bila lah. Ada tempat yang alhamdulillah kita dengar yang dah ada buka masjid. Alhamdulillah ya Allah, biasanya buka masjid. Dah orang dah boleh berjemaah. Ui, best kan. Tapi kat Singapura masih belum lagi dapat berjemaah. Sebab dia bersolat boleh, dah ada tempat-tempat dah buka masjid untuk bersolat, tapi dia tak boleh berjemaah, dia tak, mungkin hari Jumaat ni belum lagi. Mudah-mudahan Allah akan cepatkan kita untuk dapat solat di masjid. Alright, okay, cantik t-shirt. Ini t-shirt dah berapa lama kah? Sebab abang pun kan memang ada macam tu, abang pun dia gila kan, kan, nampak tak? So, bila yang datang kelas branding ni, dia tahulah kan macam-macam yang sebenarnya sifu-sifu tu cakap semua. Aku dah lama dah buat, padahal aku tak tahu tau benda-benda macam tu. Sebab macam-macam lah yang dia cakap tu sebenarnya, macam aku macam dah ada lah benda-benda ni. Kan, so itulah kita. Jadi hari ni kita nak sambung balik topik yang kita dah bincangkan selama 3 hari mengenai perniagaan. InsyaAllah perniagaan kita membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah sebab kewangan, bisnes ni pun pasal duit juga kan. Semua orang buat bisnes. Siapa yang ada bisnes untuk nak rugi? Semua orang nak untung. Tapi keuntungan itu kita salurkan ke mana? Apa kita nak buat? Itu semua kita akan bincangkan dengan satu rukun nombor 5 dan 6 hari ni abang pun nak share. Sebab kita dah settle 4 rukun. Hari ni rukun 5, rukun 6. Rukun 5 tu quite easy, mudah, yang abang pun selalu share dekat mana-mana abang pun pergi. 5 rukun kaya tu abang bukan share. Kat mana-mana lah, tak kisah. Kat satu dunia aku pergi, mesti akan share benda tu, right? Sebab benda tu pada saya asas dalam kita nak menjadi kaya. Jadi, saya memang kena share benda tu. Awak dah dengar 1,000 kali pun, awak kena dengar balik juga sebab benda tu sangat penting, right? Tu 5. Tapi 6 ni dia mengenai bisnes. Abang pun nak bagi 6 rukun, right? 6 rukun ke-6 tu ada 6 benda yang abang pun akan share juga, right? So, itulah yang kita dapat. Okay, kita dah datang. Budak ni dah sampai. Jadi, saya kena first kali, okay ni. Get really excited, anugerah Allah yang terlalu banyak, best, pagi dan boleh senyum-senyum dan share, pagi ramai dah masuk office, mungkin tak dapat join, tak apa, nanti diorang tengok juga, sebab dia bukan nak suruh diorang tengok live, nanti diorang tengok lah, okay, budak ni dia datang, bila budak ni datang, kita kena kasih tepuk, 3 kali, kena tepuk, sebab dia ni, memang hari-hari kalau dia datang, kalau aku tak tepuk, nanti dia akan minta, dia ni memang aku tak malu. Orang tak tepuk dia, tepuk, dia suruh. Jadi aku terus sekarang, aku tengok dia je, aku kasih 3 kali tepukan. Biar dia puas hati. Itulah dia, right? Dira kita, presiden. Dira ni adalah presiden untuk kelab. Bukan kelab, ABC. Adik-beradik community. Ni presiden untuk adik-beradik community. Jadi dia perlu diberikan tepukan, semangat. Alright, so, apa kata kita bermula dengan soalan? Sebab abang-abu ni kan, satu benda yang abang-abu ni yang selalu macam kita jadi semangat ni bila awak tanya soalan. Soalan anda adalah makanan minda saya. Soalan anda makanan minda. Awak tanya soalan, dia seolah-olah saya dapat makanan untuk minda saya dan saya akan rasa sangat best. Saya nak tepuk juga. Ni pun tak kerti malunya. Okeylah, kita bagi dia. Aku bagi kau satu dan sebab kau memang tak malu, kau minta aku bagi kau 3 horn. Alright, sebab
tepuk tu si Dira punya, nanti dia bising. Ha. Cik Presiden Ayu ha, ni ni kau nampak tu adik-adik aku memang macam aku juga tak reti malu. Kan tak reti malu, tapi tak apalah, kita bagi dia lah eh, kita bagi dia. Eh Haji Hasni Liana Haji Ahmad ni adik-adik aku. Ha ni adik-adik aku. Haji Liana. Hasni Liana adik-adik aku ni. Adik-adik Super Highway juga ni. Kan? Dia ni dulu, ya Allah, aku ingat lagi kau Liana, kau datang first day kelas. Ay, aku ingat macam mana kau punya keadaan, dan alhamdulillah nampak berubah gila hari ni. Kau adalah seorang yang ada follower pula. Ada macam wow, dia nampak kan, bagus, perubahan yang sangat best, right? Abang pun ni kadang-kadang kita tengok je kan, eh wah bagus lah dia orang ni macam tu eh, best, teruskan, mudah-mudahan Allah akan terus melimpahkan, nikmat ke kepopularan, kebaikan, segala-galanya pada semua adik-adik, insyaAllah, right? Okay, apa kata kita tanya dengan soalan, mulakan dengan soalan. Hasni Liana Jamat yang ni, Hasni Liana Jamat, kau kenapa dua lah? Ni ada tiga orang ni. Oh, Hasni Liana. Oh, okey. Oh, dia ni, aku ingat dia yang, oh, dia recommend, dia ingatkan, mungkin dia kenal kan. Jadi dia cakap, abang pun dia cerita pasal kau. Oh, ya ke? Apa yang dia cerita? Dia cerita lah pasal kau serabut dulu, sekarang kau dah terror. Macam tu. Blur ayam, bukan blur ayam lah, kau blur sotong masa tu. Kau blur sotong, kau serabut, kau tak tahu apa benda, ya Allah, apa yang aku buat. Tapi alhamdulillah, segala-galanya bermula, setiap orang bermula dengan satu keadaan yang tertekan dalam keadaan. Orang-orang yang macam itulah yang selalunya akan berjaya, right? Orang-orang yang ada di tekanan, Allah bagi ujian, Allah bagi satu stres, Allah juga akan bagi satu pencerahan, ilham, dan akhirnya Allah akan tunjukkan jalan untuk kita keluar dan terus berjaya. Dan setiap benda yang berlaku adalah untuk kita berkongsi kepada orang lain. Mudah-mudahan daripada apa perjalanan kita ni, orang boleh belajar sesuatu. Orang boleh belajar sesuatu, orang boleh mendapat semangat. Orang mungkin ubah kehidupan mereka hanya dengan mendengar cerita kita, dan mereka mengamalkan mungkin perubahan-perubahan yang mereka nak. Dan teruskan, jangan stop tekan love. Aku tengok ada 500 je. Aku nak 1000 lebih. Please buat benda tu. Husband dia lah ni. Ni husband Liana. Okay. Ini pun lepas tu kan. Tapi dia ni tak blur sotong. Dia ni okay. Dia macam okay. Dia tahu benda-benda kan. So alhamdulillah bagus. Aku tengok pasangan dua ni. Adik-adik aku ni. Dua-dua adik-adik. Alright, okay. Okay, best. Alright, okay, itu dia. Ketawa pula engkau eh. Okay, tahniah Ustaz Zakaria Harkiah dah keluar. Ni mana Ustaz Zakaria? Ni dia Ustaz Zakaria. Keluar TV, babe, dah popular, babe. Dia sebenarnya sebelum keluar TV dah popular gila dah. Orang semua, ramai dah kenal. Dia sekali buat live, alhamdulillah, macam aku sekali live 25,000, 35,000. Dia orang buat mungkin dalam beratus. Ustaz, sampailah ribu-ribu juga kot. Tapi aku tengoklah level lain, babe. 25,000, 26,000 tengok. Luar biasa. Alright. Yang penting ilmu ataupun apa perkongsian ni sampai dan dia actually organically, right? Orang dapat tu benda tu, dia dapat. Bukan hanya tengok, tak ada benda. Aku tak nak macam tu. Kalau macam tu, baik jangan tengok. Kau nak tengok, kau kena ada perubahan dalam hidup kau. Orang kau tengok abang-abu ni kan, macam, so setiap benda tu dia macam bagi awak satu benda. Aku tak tahu apa benda, tapi dia akan bagi satu benda yang baik. Kalau macam tu, teruskan tengok saya. Kenapa topi aku dia macam sengit-sengit? Dia macam ni? Dia topi. Sebab dulu aku pakai kat sini koyak tu. Aku dulu lah start tu brand aku. Kalau tak koyak, aku tak nak. Aku buang topi tu. Tapi sekarang macam tu lah. Tapi sekali-sekali kan, aku duk tengok muka aku ni, dia macam, handsome jugalah aku ni. Aduh, ya Allah, aku tengok kadang-kadang manis tu memang aku punya. Tapi dia bila tengok kadang-kadang handsome. Nampak tak? Adik-adik dengan aku sama. Kita memang tak henti malu. Alright. Okay, Abang Zakaria dah kat situ. Tahniah Ustaz Zakaria. Assalamualaikum Muhammad Faisal semua. Alhamdulillah dapat hidup lagi pagi ni. Best. Super best. Very good. Okay. BBNU, apa tu Ustaz? BBNU, belasah je lah, macam tu kan? BBNU, Allahuakbar. Okay, anyway, let's begin.
Mulakan dengan soalan. Nampak? Kita berbual banyak benda ni, soalan kita tak terlupa. Tahu tak? Tak ada soalan, Abang Abu jadi lemah. Bila ada soalan, Abang Abu bersemangat. Abang Abu macam dapat, wih, makanan. Makanan terminda, lali minda, dia bekerja. Sebab tu saya nak anda tanya soalan. Tak kisah soalan kewangan yang terbaik. Tapi kalau nak tanya pasal bisnes pun boleh, kewangan pun boleh. Sebab saya nak jadikan pagi ni, pagi yang kita belajar ilmu dunia dan akhirat. Mungkin juga anda nak tanya pasal kehidupan. Kalau aku tahu, aku jawab lah. Kalau aku tak tahu, cakap tak tahu. Tapi insyaAllah kalau kewangan, insyaAllah lah boleh jawab. Kalau aku tak tahu pun, aku cakap aku tak tahu. Kan macam tu. Rek, budak baru nak up. Siapa aku? Aku memang budak baru nak up. Aku ni kan baru budak nak up. Kita sebab bila kita ada perasaan baru nak up, barulah kita nak belajar banyak. Kalau kita dah macam rasa macam kita dah up, mampung kau turun. Dia akan down. Sebab segala yang up akan down. Jadi jangan sekali-sekali pun kita rasa kita dah up. Kita baru nak up. Kita baru nak up. Kita baru nak up. Macam tu. Alright. Macam gitu. Gitu. Ceritulah. Alright. Baru nak up. Ustaz apa yang baru nak up, Ustaz? Apa baru nak up? Semalam saya tengok Ustaz punya mata. Dia mata dia macam ni, babe. Semalam kita bawa orang daripada US tu. Ustaz. Saya budak dah abang. BBNU tu. Budak baru nak ahab. Okey. Ustaz lagi ragut daripada Abang-Abu. Abang-Abu tu pun tak tahu. Ustaz lagi ragut. Dia boleh tahu. Baru nak ahab. Okey. Budak baru nak ahab macam tu. Okey. Come on. Let's start with soalan. Sebab kalau tak orang menyampah tengok Abang-Abu, kau cerita apa ni? Aku datang nak belajar something. Kau ni apa benda ni? Kan? Cuba tanya soalan untuk permulaan. Lepas tu saya akan bagi 6. Rukun ke-6 pada hari ini. Rukun bisnes yang 6. Kita dah cerita pasal 4. 5 tu quite straightforward. Awak boleh dengar kat mana-mana Abang-Abu. Datang kat mana-mana Abang-Abu cerita benda tu. Tapi yang 6 mungkin kita nak fokus pada hari ini. Alright, tak berkelip. Terima kasih. Siapa ni? Smile lah. Bukan. Cuba kau buat jawi, aku pun dah tak nampak ni. Alright. Tak berkelip. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Zakiyah Abdullah. Nur Zakiyah. Ni pun dahsyat sekarang. Aku tengok. Dia punya live, dia punya posting semua dah dahsyat. Bagus. Teruskan. So, soalan. So, sebab kena tanya soalan. Kalau tak, Abang-Abu mungkin lemak energi. Soalan. Come on. Ask me questions. Alright. Tanya soalan PhD. Jangan tanya soalan SPM, SRP. Tanya yang macam buat Abang-Abu apa benda. Dia tanya soalan ni macam tu. Alright. Nizam. Okay. Nizam. Yes. I remember brother Nizam. I ingat. Okay. Alright, kita kan adik-beradik, Abang-Abu, korang adik-beradik berapa, aku adik-beradik, beribu-ibu adik-beradik, kau tahu tak? So, kadang-kadang aku terlupa juga nama dia. Ingat, nama je macam apa ni, apa tu, macam tu. Kan, terima kasihlah kerana jadi adik-beradik aku. Walaupun aku gelap, terima kasihlah kerana sanggup. Takpelah, kita tolak ke tepi ya. Warna kau, tapi takpelah, kita anggap kau macam abang aku. Terima kasih. Kalau dah lama down susah, macam ni. Okay, ni soalan ya. Soalan Kak Saria, dia tanya apa tau? Kalau dah lama down, susah juga nak bangun. Tapi bila tengok Abang-Abu yang ceria, ya Allah, hilang sedih. Allahuakbar. Inilah kadang-kadang kita jadi seronok tau. Kita ni sebenarnya tak ada apa, kita macam biasa je. Inilah kadang-kadang kita ni, perkataan kita, apa yang kita cakap ni kadang-kadang boleh mengubah orang tau. Sebab tu sentiasa berkata baik. Sebab kita tak tahu bila sesuatu perkataan boleh memberikan satu yang luar biasa. Abang-Abu nak just cerita satu benda tau. Benda ni memang best. Soalan PG, apa rukun 6? Miss you. Okay, nanti kejap. Saya akan bagi rukun nombor 6 tu, right? Okay. Tapi saya nak cerita pasal yang down ni. Kadang-kadang kita macam, padahal benda tu biasa untuk kita, tapi pada orang benda tu luar biasa. Dia ada satu benda. Dia berlaku dekat mana tau? UKM tak silap saya. So, kat situ ada satu program pasal youth lah. Orang-orang muda kan, youth kan. So, dia ada youth daripada Sabah, Sarawak semua datang dalam berapa orang? Dalam 30 ke 40 orang. Jadi, Abang-Abu diberikan satu undangan untuk datang bercerita sikit kan. Buat macam program lah kan. So, saya pun, saya biasalah kan. Aku kan biasa macam, best, macam tu kan. Jadi, aku mula buat dan ada satu brother ni, budak ni, kan saya cakap,
dia buatkan cakap, you best daripada ulama, you very good man, you are best nulis. Ya, saya cakap macam tu je tau. You best, you are good man, you best, you are great, oh awesome. You, saya cakap lah macam tu kan, sebab dia tengah buat benda. So bila benda tu dia buat, saya cakap lah best lah kau buat benda ni bagus kan. Kau tahu tak apa jadi? Dia balik, pukul berapa aku ingat lagi, dia WhatsApp dalam grup tu, dia cari nombor aku, dia WhatsApp aku. Dia WhatsApp, abang, kenapa abang cakap saya best? Dia tanya macam itu. Kenapa abang cakap saya ni bagus? Kenapa abang cakap saya best? Sebab tak ada orang dalam hidup saya yang pernah cakap macam tu. Even saya punya mak ayah, saya punya keluarga tak pernah cakap macam ni. Kenapa abang cakap saya best? Apa yang saya best sangat? Sebab saya tak pernah dengar benda perkataan tu pada saya. Ya Allah cakap, pukul berapa malam? Maksudnya budak tu tak tidur, dia fikir pasal benda ni dan dia WhatsApp aku lah. Aku pun cakap lah, memang best. You memang best. You know like you. Oh, dia cakap lepas tu dia cakap, abang Abu, saya, dia cakap, saya dapat semangat balik abang sebab tak ada orang yang pernah cakap saya macam tu. Dan abang orang pertama cakap macam tu. Saya macam teruja, saya nak berjaya, saya nak boleh. You know like, I tell you, saya punya feeling was like, ya Allah, just perkataan dia best tu je. You know like, best, you're good, you're best. Itu je, babe. Susah ke nak bagi tahu orang, kau bagus buat dia? Susah ke? Kan? Tapi nampak tak, benda tu boleh mengubah. Saya tak buat magic ke apa tau. Saya cakap benda saya cakap selalu. Bukan benda tu saya memang reka nak cakap. Tak, benda yang aku cakap selalu, benda yang aku biasa ni lah. Itu benda yang biasa untuk abang Bu. Tapi bila benda tu kena pada orang macam tu, ya Allah, nampak tak? Kadang-kadang apa yang kita cakap ni, kita tak tahu. Benda yang baik ni kita cakap boleh impact orang. Sebab tu sentiasa kita jadikan diri kita ni apa segi pun. Kan macam tadi kan, siapa tu Kak Sarah dia, oh aku tengok muka abang pun dia macam aku dah ceria boleh. Ha, nampak, tengok muka, dengar suara ataupun mungkin pergerakan kita ataupun posting kita, benda-benda ni sebenarnya boleh bawa kebaikan untuk kita untuk akhirat. Sebab tu saya selalu cerita, bila kita nak buat apa-apa kat dunia ni, fikir apa yang aku dapat kat akhirat. Dan kita mungkin bukan orang yang maksum macam Nabi, kita juga mungkin ada buat silap. Abang pun banyak silap pernah abang buat. Tapi kita, Allah akan bagi kita untuk fikirkan balik. Kau ni buat benda ni betul ke tak betul? Kalau tak betul, balik semula. Balik semula. Orang yang balik semula ni Allah suka. Orang yang mungkin dia bagus. Allah suka lah. Tapi dia tak dapat perhatian macam orang yang balik. Kan, jahat lepas tu dia balik. Allah suka. Dia ni, walaupun dia uji dengan kejahatan, tapi dia kembali balik. Wah, Allah lagi sayang, Allah lagi suka. Jadi sebab tu, kadang-kadang perbuatan kita, penulisan kita, walaupun simple posting dalam Facebook, kan, simple posting dalam your IG, your Twitter, whatever, no like, tapi benda-benda positif, kadang-kadang ada orang yang baca akan impact dia. So itu adalah kebaikan. So itu je saya buat. Alright, so sebenarnya kalau akak fikir susah nak bangun, memang susah. Sebab tu kena fikir, semua ni adalah senang. Semua boleh berlaku dengan izin Allah. Akak bangun balik tu bukan sebab akak terror, tapi dengan izin Allah. Jadi kita sentiasa berdoa kepada Allah dan kita terus berjalan. Kita terus berusaha memperbaiki keadaan kita, like menambahkan ilmu kita, kita berdampingan dengan orang-orang yang like boleh membantu kita, golongan-golongan yang positif, right? Dengar pada perkara-perkara yang baik, jauhkan perkara-perkara yang tak nak, kan? Yang kita tak suka, yang boleh kita marah, boleh kita sedih, whatever, kita jauhkan. Kita tumpukan pada yang menggembirakan kita, menceriakan kita. Alright, move forward. Alright, itu cara dia. Alright, boleh? Bagi je lah dulu, nanti kami tanyalah. Ya Allah, akak ni, kau ni sabarlah sikit kah? Dalam nak sesuatu kah? Inilah masalah orang kita. Semua nak cepat. Apa-apa nak cepat, sikit tak nak sabar. Kan? Ada duit pergi melabu. Entah apa benda dia melabu, dia tak tahu. Kan? Sebab dia nak cepat. Orang tu cakap, oh, kau melabu ni kau tahu kaya. Tengok, kesabaran tu penting lah. Ha, bagi je dah dulu. Ha, sabar, dengar apa abang nak cakap ni. Ha, jangan minta-minta lepas tu dah dapat bukannya buat pun. Ha, kan? So sabar. So apa nak buat, sabar. Right? Sabar tu separuh daripada iman, separuh, babe. Ha. Kan, orang-orang yang sabar ni dia separuh daripada iman. Tahu tak apa tu iman? Iman tu sangat kuat. Iman tu benda yang perlu ada dalam diri seseorang kalau nak berjaya. Jadi sabar tu adalah separuh. Yo, half, 50%, maksudnya lulus. Kalau you sabar, you lulus ujian. Ha, kan, orang yang sabar ni dia lulus ujian. Dia macam kita pergi ujian kan. 50 tu pass lah. Dia bukan merah, dia biru dah. 50. So sama, bila ada kesabaran, awak dah berjaya mengatasi ujian tadi.
Bila sabar juga dan berjaya mengatakan zakat ini, dah lulus. Nak lulus cemerlang ke whatever lain. Tapi sekarang dah lulus. Bila sabar dah lulus. Ada ujian. Sabar dah lulus dah. Sebab apa yang Allah nak uji adalah kita punya benda tu. Kan? Kesabaran kita. Kena pergantungan kita pada Allah dan sebagainya. Jadi sabar dulu. Tapi since akak dah tanya, alright lah, kita bagi akak teruslah. Nombor lima tu yang saya biasa share. Nombor lima kan saya biasa share. Kan? Senyum. You know, like energy yang tinggi, nawaitu kita, syukur dan juga ikhlas. Yang saya selalu share lah, benda tu awak boleh actually like dapat mana-mana daripada perkongsian Abang Abu. Tapi bila awak nampak benda tu mudah, tapi sebenarnya bila Abang Abu terangkan, awak dengar, awak akan rasa lain benda tu, alright? So itu kita tolak tepi. Dan hari ini kita nak rukun ke-6 dalam bisnes, alright? Dalam perniagaan kita dah satu rukun, satu tujuan utama, dua matlamat, tiga adalah amalan, empat adalah sifat, lima adalah lima rukun untuk mengkayakan kita dalam bisnes, dan enam adalah benda yang perlu ada untuk kita berjaya dalam bisnes. Alright, dia ada apa benda ni, aku tak lukis tapi aku tulis kat sini. MAP dan NAP. Tu dia. Dia 6 perkara. 6 benda yang awak kena faham. Apa tu MAP ni Abang Bu? Map. Map, yes. Map. Awak pergi sekarang, pergi mana-mana kedai beli map. Awak boleh berjaya. Alright. Aku okey. Cepat tolong aku dapatkan 1000 love. Baru aku akan buat benda ni. Ini macam berhenti je. Korang ni tengok aku, lepas tu tak nak tekan love tau. Kita marah tau macam tu. Tak best lah. Kata adik-beradik, tekanlah love. Mana air-air pun dah habis. Hari ni memang tak puasa. Kan? Alright, 33. Oh, dah 33,000 orang melihat. Alhamdulillah. Dan kita bagi tepukan kepada anda semua yang terus bersama dengan Abang Abu. Dan kita juga bagi bicycle horn kepada anda. Dan juga ini untuk Kak Rin. Kak Rin dia tanya soalan macam tu, aku kasih dia. Dia macam tu, right? Okay, sabar. Alright, soalan. Apakah amalan AA nak kekal dengan sikap sabar? Oh, ni eh. Okay, soalan ni. Lepas tu kita jawab tu eh. Apakah amalan eh? Amalan dia, Nabi kan cakap macam ni. Nabi cakap, bila kau marah kan, kau marah, kau diam. Bila kau marah, kau diam. Sebab kadang-kadang, apabila kita marah, kita mengeluarkan kata-kata yang macam tak best. Sebab tu Nabi cakap, bila marah, diam. Tapi sebenarnya, bila marah juga ada peluang untuk kita buat something yang luar biasa. Kan, biasanya bila marah ni kan, bila kita marah, kita dalam satu keadaan yang kita sudah melepasi nak-nak marah yang amat sangat. Bila kita marah yang amat sangat, kita tak ada dalam dunia dah. Kita keluar daripada, you know, like kawasan dunia. Maksudnya kita dah tak ada dunia tau. Marah tu dia sangat luar biasa. Kita marah sampai kita tak ada ingatan kat dunia. Kita melepasi dunia. Masa tu best kalau kita berdoa. Kita doalah yang baik-baik. Bila you marah kau, bila kau marah kau, kau jangan doa, eh matilah kau bodoh, balul, biol, whatever, jangan. Bila kau marah kau cakap, aku jutawan, aku berjaya, aku jutawan, ya Allah, aku jutawan, aku berjaya Allah. Kau mula marah macam tu. Orang pun tengok dia ni, kenapa dia ni kan? Tapi sebab bila kita marah, doa kita ni sangat di tahap yang paling atas sekali. Kan? Paling atas maksudnya, dalam perasaan marah kita akan go to a level yang kita lupa dunia. Kita tak ada dunia, kita tak ingat dunia. Sebab tu bila orang marah ni, dia akan buat benda-benda yang macam tak masuk akal sebab marah sangat. Tapi masa itulah kalau kita marah sebenarnya satu nikmat. Kan? Marah je benda baik. Tapi Nabi tahu manusia ni, kita bila marah memang mana ada manusia yang marah. Ada tak kau marah kau cerita macam aku? Ada tak bila kau marah kau cakap kau dengan bini kau bergaduh kau marah macam mana? Ada tak? Tak ada. Kita marah je. Kau teruklah, kau tak guna macam tu. Cuba kau marah macam ni. Hey bang! Abang! Handsome abang! Marah ni. Awak! Awak ni seksi tau. Cuba marah macam tu. Awak marah macam tu, dia jadi satu doa yang luar biasa, babe. Clear ke clear? Hati Abang Abu nak just like share. Itu cara dia. Tapi sikap sabar ni, Nabi dah pesan. Kalau kau marah, kau either duduk. Baik, kalau kau tengah berdiri, duduk. Senyap, duduk. Kalau marah lagi, baring. Baring, dia cakap suruh baring. Baring. Alright. Kalau marah lagi, pergi cepat-cepat ambil uduk. Ambil uduk. Sebab marah ni api. Api ni kena settle dengan air. Ambil uduk. Ambil uduk, insyaAllah kau akan reda dan terus solat. So itulah cara untuk kita, you know, like, nak mengekalkan supaya kita tak marah dan terus bersabar.
Sabar ni pula dia ada dua level. Sabar ni ada dua level. Satu sabar yang biasa. Kan, sabar yang biasa ni adalah kita minta kepada Allah, ya Allah, aku sedang melalui benda ni, kau tolonglah, ya Allah, kau tolonglah, selamatkan aku, kau tolonglah, bagi aku, kau tolonglah. Itu adalah sabar level satu. Tapi sabar level dua, ini sabar tahap wali. Dia sabar macam mana? Ditimpa ujian, dia takkan minta benda-benda yang orang sabar level satu minta. Level 1 dia cakap, ya Allah tolonglah kau, selamatkanlah aku lah daripada bencana ni, kau jadi yang kau bagikanlah aku apa ni lah. Dia minta something. Tapi level yang seterusnya, doa dia lain. Doa dia macam mana tau? Ya Allah, kalau inilah yang akan membawa aku ke syurga, aku ridha. Kalau inilah, ujian inilah, kalau kemiskinan ni akan membawa aku ke syurga, aku nak miskin, ya Allah. Itu tahap yang lain. Tahap ridha. Dia tahap sabar yang level atas. Jadi ada dua tahap. Sabar ni ada dua tahap. Okay. So, Assalamualaikum. Hilya Fazlina. Assalamualaikum adik-adik semua. Assalamualaikum. Zul. Alright. Zul Apple. Dahsyat sekarang. Ini dia DJ. Dahsyat punya DJ. Alright. Dia ada program pukul malam tu kan. Pukul apa. Norman TV show. Dahsyat babe. Dia dahsyat. Alright. Dia punya orang punya show professional. Aku kau tengok apa aku ada. Kau nampak ni. Ni je lah yang aku ada. Tengok buat blackboard pun yang biasa. Kan? Lepas tu entah apa benda aku belajar sikit. Alhamdulillah aku belajar sikit lah. Adalah boleh buat logo kat atas tu. Letak nama macam abu-abu kat sini. Lepas tu ada grup aku punya benda. Lepas tu aku dah boleh buat macam-macam. Contohnya aku nak buat apa. Contoh aku nak tunjuk something. Aku boleh buat macam ni. Kan? Nampak aku boleh buat macam ni. Tu aku belajar sikit. Kan? Tapi dia orang professional babe. Dia orang pakai benda apalah kat sini semua tu. Cakap suara pun best. Aku ni tak tahu lah suara aku sedap tak? Clear tak? Dia ada dengung ke dia apa tak ada tak? Okey tak? Kalau okey Alhamdulillah lah. Alright, Nurul Akmal ni puteri pantun pun dah sampai. Kak, engkau bila datang kak, cuba Assalamualaikum lepas tu terus ada pantun. Kau kena branding tu. Allah akan uji sehingga kadang-kadang rasa macam tak mampu nak teruskan. Sabar dengan iman kena kuat. Betul kata itu. Sakit tapi jadi bertambah kuat. Istighfar buat pernah. Okey, akak dah ada jawapan. That's it. Just gunakan benda tu. Terima kasih kakak. Dan akak akan dapat satu part noise untuk akak ni. Dan saya juga akan nak, saya nak bagi akak DJ horn. Untuk akak punya benda tu. Saya kalau baring terus tidur. Kau memang. Kau bukan nak kena baring. Kau duduk pun kau tidur. Kan? Bila dengar abang-abu punya apa, kita orang buat kelas ke apa, kau duduk pun tidur. Apa baring kau terus habis. Kau duduk pun kau tidur. Kan dah kena kau nak main dengan aku eh. Alright, good advice bang. Kadang-kadang tu walaupun nama dia Sabar Sabarudin. Sabar dia tu pun kurang. Sebab tak ada orang ingatkan dia. Sebab kan kita disuruh ingat-ingat, berpesan-pesan. Kita kena pesan. Jadi engkau Zul, kau tak boleh ketawakan dia. Bila kau dah tahu nama Sabar tu, dia tak Sabarudin, dia tak sabar. Dan kata betul, Sabarudin, awak tahu tak nama awak tu Sabar? Cuba sabar sikit. Baru dia nama aku Sabar. Kenapa aku marah? Barulah dia tahu. Jadi salah siapa sekarang? Salah Zul yang tak bagi tahu dia. Jadi lepas ni kalau ada orang nama Sabarudin dia tak sabar, buat. Alright? Okey, kita teruskan dengan lepas ni kita nak bagi per terbaik abang bu Zakaria. Suara abang bu clear, alhamdulillah, very good. Sedap payung satu lagu bang. Payung satu lagu eh. Lagu aku tengah serius. Orang tu semua nak benda belakang ni, map ni. Kau nak suruh aku nyanyi. Kau ni kenapa kain? Kau okey tak? Orang semua nak ni, dia suruh aku nyanyi. Kan aku nyanyi, kau semua kena berdiri. Kau jangan nak duduk. Kau nak aku menyanyi, aku menyanyi. Tapi kau kena berdiri bila aku menyanyi. Sebab aku akan nyanyikan lagu kebangsaan. Tapi sebab aku kat Singapura, aku kena lagu nyanyikan lagu Majulah Singapura. Kan ada dua lagu kau pilih. Lagu negaraku, lagu Majulah Singapura. Dan sebagai anak Johor, aku pula kena nyanyi lagu bangsa Johor. Semua kena berdiri. Kau remind dia. Alright. Okay, sekarang kita nak bincang pasal benda ni. Alright, rukun ke-6. Dalam bisnes ni, rukun ke-6. Alright, rukun ke-6 ni adalah 6 perkara yang perlu kita adakan dalam diri kita untuk menjadikan bisnes kita ni luar biasa, insyaAllah. Alright, bila saya cakap benda-benda jadi itu semua dengan izin Allah, awak kena faham dia tu. Alright, first sekali adalah M. M. M ni adalah benda. Sebab apa? Dalam bisnes, kalau tak ada M ni, memang tak boleh.
Sebab dalam bisnes awak akan bertemu dengan pelbagai cabaran, ujian, dan macam sekarang ni kan dalam COVID. Alright, dalam musim COVID, kalau anda nak berjaya dalam bisnes, minda kena strong. Positif minda. Awak tengok semua positif. Awak nampak semua positif. Walaupun benda tu nampak macam, tapi awak tak boleh fokus pada negatif tu. Fikir terus macam mana nak positifkan benda tu. Right, always be positive. Sentiasa kena positif. Tak boleh meletakkan diri awak untuk menerima negativity. Sebab kalau nak jadi usahawan yang berjaya, awak tengok semua orang usahawan yang berjaya, dia tak banyak dekat social media pun. Serius, dia tak banyak. Dia tak banyak macam scroll tengok orang. Tak, dia akan just like, yeah, dia ada social media, dia akan post, dah belah. Dia tak akan even care apa dia orang jawab ke apa, semua dia tak care. Yang tahu dia buat, alright, dia buat dah, that's it. And dia takkan scroll orang, whatever, melainkan orang-orang tertentu, ataupun mungkin dia ada satu sesi ataupun satu program yang dia jalankan, dia nak tengok macam mana orang-orang ni like, macam tu. Tapi kalau dia dalam bisnes, dia tak peduli pun, melainkan orang bagi tahu dia, alright. So, minda yang positif. Apa? Benda ni bukan susah. Sebab apa? Macam mana nak kekalkan minda yang positif? Macam mana? Macam mana kita nak kekalkan minda yang positif? Nampak tu? Akak aku dah mula dah harum serba. Biar aku kena baca ni. Harum harum semerbak bunga melati. Buat jualan amat berharga. Tenang. Alamak, mana hilang pula dia. Sekejap. Tenanglah wahai hati. Syukur dan sabar. Kuncinya syurga. Allahu Akbar. Nampak tu? Itulah akak aku ni. Kalau korang nak ada macam apa-apa pasal pantun ni, kau kontak lah putri pantun, pemaisuri pantun. Pantun queen. Kita nak panggil pemaisuri, kita panggil pantun queen. Dia pantun queen gitu, alright. Allahu Akbar. Best. Alright, so yang tu first. Iaitu apa dia? Minda yang positif. Macam mana kita nak berminda yang positif? Sebab dalam bisnes, you kena minda yang positif. Apa maksud minda yang positif adalah, minda awak ni sekarang, minda awak positif. Apa maksudnya? Maksud untuk mengekalkan minda yang positif adalah seperti apa yang Allah dah bagi tahu kita, bersangka baik dengan segala benda. Apa pun terjadi pada kita, bersangka baik. Itulah kunci untuk kita like positif. Dia bukan pergi seminar ataupun datang ke bambu ataupun dengar bambu je akan menjadi itu. Kita macam dia tak kuat. Dia punya positivity tak kuat. Awak akan lemah balik bila tengok benda lain. Tapi kalau awak mula memerhatikan segala-gala kejadian ni, ada kebaikan. Kita bersangka baik. COVID ni, mesti ada kebaikan yang Allah nak bagi ni. Sebab Allah janji kan. Dia cakap, tengok segala kejadian ada kebaikan. Jadi semua benda, bersangka baik dengan segala keadaan, segala kejadian. Itu adalah benda yang pertama kita nak letakkan dalam minda seorang usahawan. Kalau nak jadi orang yang usahawan yang baik, awak kena memang berminda positif. Siapa yang berminda negatif, tak maaf lah. Memang awak akan struggle, right? So, berbunga-bunga saya akan bersangka baik. Yes. Alright, bersangka baik. Sentiasa bersangka baik. Simple je. Mudah. Allah bagi tahu cara yang mudah. Tak perlulah kau nak cari apalah, itulah, bacalah, pergi seminar lah, dengarlah, pergi counseling, ke itu, ini. Mungkin ia perlukan. Tapi itu semua tidak akan membantu kalau awak tak boleh bersangka baik dengan kejadian terjadi. Awak boleh dapat satu, kata orang tu, kaunselor yang luar biasa lah. Kaunselor ni dia turun naik gunung Everest 500 kali. Dia ada pengalaman yang banyak. Dia cerita dengan kau. Tapi kepala otak kau ni, kalau kau tak boleh bersangka baik dengan kejadian, susah. So, itu yang pertama. Orang sebagai seorang usahawan, awak kena sentiasa bersangka baik dengan segala kejadian. Inilah cara kita untuk mendapatkan atau merapatkan diri kita dengan akhirat. Alright, kita sentiasa bersangka baik. Apa-apa yang jadi kat bumi ni adalah satu ujian. Jadi kita bersangka baik, kerana bukan kita akan tetap kat sini. Kat dunia ni berapa lama kita duduk? Kan paling kuat 100 lebih, maksimum berapa? Kita, sebab kita bukan duduk zaman Nabi Adam kan, yang beribu-ribu tahun kan. Tapi kita ni zaman, kita adalah umat akhir zaman. Nabi Muhammad akhir zaman, Nabi yang paling akhir. Jadi kita ni umat Nabi, dan kita punya usia lebih kurang macam tu. 50, 60, 100 maksimum pun. Kan? Macam tu lah. So, saya nak awak sentiasa dalam berfikiran positif. Sama-sama. Jangan marah tau aku buat macam ni. Sebab korang adik-adik, aku tak kisah sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dia cakap. Mawar berduri. Oh, dia ni berduri, babe. Jaga-jaga kau. Betul. Ubat hati, minda yang sentiasa bersangka baik. Alright, so that's the first one. Second ni, dalam rangka 6 benda ni, second adalah, kedua, awak ni
kena bersifat proaktif. Sebagai seorang usahawan, awak tak boleh reaktif tu. Awak kena proaktif. Contohnya dalam keadaan COVID hari ni, awak terpaksa, bukan macamnya COVID, okey, COVID dah tak boleh buat apa, kita tutup kedai, kita duduk. Tunggulah COVID tu hilang. Ha, dah 6 bulan dia tak hilang-hilang. Apa jadi? Apa kita buat? Kita tutup kedai terus. Ha, dia bukan tutup sementara, sebab kita tutup terus. Kita tutup terus dan tak buat lagi. Lebih lepas ni nak pergi cari kerja, kerja pun dah tak ada, tak tahu nak buat apa. Right? So, sebab tu sebagai usahawan, awak tak boleh become kata orang tu receptive and you know, like, bukan receptive, maksudnya kita tak respon ataupun kita tunggu. Dia kena proaktif. Bila benda tak jadi, kita kena jadikan benda tu. Bila benda yang kita buat tak jadi, kita kena jadikan. Macam mana kita nak jadikan benda tu? Kita kena fikir. Right? You need to like be always in action. Right? Thinking, thoughts, you know, like process, kerja. Apa lagi aku boleh buat? Right? You kena proaktif. Contohnya hari ni, awak tak boleh buat physical program. Awak kena buat online. Awak kena jadi, cari jalan. Jangan cakap tak boleh, cari jalan, belajar, you know, like, dapatkan ilmu, dapatkan panduan, dapatkan nasihat daripada orang, dan awak buat. Barulah awak akan boleh, you know, like, terus progresif. Kalau awak tak ada sifat tu, okeylah ni COVID ni, ni tak ada orang ni, okeylah tutuplah kedai, then cannot. So as an entrepreneur, you must always stay in action. Sentiasa dalam keadaan berusaha menambah baikkan apa yang boleh kita tambah baikkan. Apa yang kita boleh lakukan untuk sesuaikan dengan keadaan macam ni. So you need to do that. That's number A. Alright, itu adalah A, iaitu action. Action and be proactive. Kan, proactive. Bila kita dah ada kedai, tak ada orang datang, kita keluar, babe. Kita keluar pergi bawa barang, kita jual. Kan, kita proaktif. Kita tak tunggu sampai benda tu dah terlambat, sampai kita dah tak boleh buat apa, kita tutup and close the stuff. Alright, itu perlu ada dalam sifat seorang peniaga. And then P ni awak kena, semalam kita dah cerita pasal like sifat Nabi, salah satu sifat adalah merancang. Alright, fatana. So, planning. Tapi apa yang maksud kat sini adalah, business juga adalah proses. Dia, kita plan tapi dia proses. Tak boleh ada plan yang tak ada proses. Ada plan, kalau dia tak proses, dia tak jadi. Jadi dalam business awak kena faham, segala-galanya proses. Alright, it's a process. Dan awak kena faham dia ni. Sebab apa saya cakap? Sebab ramai orang dia buat satu, dia nak terus immediate result. Dia nak cepat. Hari ni jadi, hari ni aku buat, besok aku nak jadi jutawan. Besok aku nak ada you know, like, semua besar-besar. Tak boleh, babe. It's a process. Setiap orang yang hari ni awak nampak macam besar ni, awak pergi check dia punya proses. Dia melalui proses. Dan proses ni bukan senang. Proses ni adalah proses yang susah. Kan, sebab tu ramai orang buat bisnes, oh, dia beli tu, beli ni, dia pergi. Dia bila tengok proses ni, dia get out. Dia tak boleh. Dia cakap, Allah, aku tak boleh. Sebab proses dia bukan satu benda yang orang rasa tak pernah macam, sebab orang tak cerita pasal benda ni. Kan, dia setiap aku berjaya, dulu aku macam ni, sekarang aku dah berjaya, aku dah ada itu, ada itu je orang cerita. Orang tak percaya. Orang biasanya tak akan cerita, kalau anak ni awak kena lalu ni lah. Kalau tak lalu ni, memang tak dapat benda ni lah. Siapa yang berani lalu ni, dia akan berjaya. Siapa yang tak berani lalu ni, dia memang tak akan berjaya. Sebab tu, business is a process. It's a process. Setiap benda yang berlaku sekarang adalah proses. Proses untuk something for you. So you need to learn. Setiap kejadian tu adalah untuk awak belajar sesuatu, dan awak kena melalui proses tu. Sebab orang yang berjaya ni, dia akan melalui pelbagai proses tanpa dia berputus asa. Dia terus, you know, like, buat dan belajar dan buat apa saja. You need to like learn. You need to understand that because business adalah proses. It's a process, alright? It is a process. Okay. Right, buka hati, buka minda, bersihkan. Okay. Plan jangka masa panjang pendek. Alright, okay. So, you need to have a process. Whatever you do, kena ada proses. Tak guna kalau you ada plan, you ada target, tapi tak ada proses. So, it's about process. You need to understand. Alright? So, you need to understand the process. Boleh? So, that is the part one. Ini adalah untuk kejayaan, untuk kita berada di dalam dunia yang kata orang tu competitive. You need all this. Right? You need to have this in order to actually like fight and move forward. Awak nak move forward, awak kena ada minda yang positif, kena ada proactive punya action, and also you need to know that it's a process. I cannot stop. I have to like move on because it's a process. Kalau awak tak move on, awak stop, then you are going to like finish, alright? Teruskan untuk bagi Abang Abu love dan juga share, insyaAllah, right? Thank you very much untuk anda. Alright, now, next, move on to the bawah. Yang ni adalah paling penting. Right, kalau atas tu adalah satu benda, tapi structure dia, bawah dia tu, dia macam memegang yang atas, kan? So, bila kita nak buat bangunan tu, bawah tu penting. So, kalau tak ada bawah, bangunan boleh collapse.
Kadang-kadang awak macam mana punya pandai, bijak, positif, awak ada perancangan, awak buat semua, awak boleh collect kalau awak tak ada satu yang bawah ni. Bawah ni lah menyebabkan sama ada awak naik atas atau stable, awak masih stable. Awak masih stable. So, awak kena ada benda yang bawah. So, apa tu benda yang bawah? M yang bawah ni pula, lepas tu cakap 6 perkara. M yang bawah ni adalah mentor. Kita perlu dapatkan mentor. Tapi mentor, bila saya cakap mentor, saya tahu apa saya cakap. Jangan awak terfikir benda-benda lain. Mentor. Dan siapakah mentor kita? Nabi kita. Hanya Nabi saja layak dipanggil mentor. Yang lain memang tak boleh dipanggil mentor. Either you panggil benda lain, you tambah ke apa-apa, you panggil benda tu. Jangan panggil mentor, sebab mentor ni adalah orang yang boleh menjadi panduan pada semua dalam segala aspek. Kalau tak, kalau nak, awak boleh panggil coach, sifu, cikgu, tu semua okey. Tapi kalau mentor hanya satu. Nabi kita sajalah yang boleh jadi mentor, sebab mentor ni adalah panduan. Kan? Kita boleh pandu, kita panduan kita. Mentor ni adalah panduan kita. Jadi bila panduan ni, kita kena boleh ikut semua. Kan? So, kita pastikan walaupun kita ada banyak lagi orang-orang mentor yang kita panggil mentor dan cikgu dan sifu, tapi pastikan mereka semua ni ada berlandaskan ataupun berprinsipkan kepada mentor yang sebenar-benar mentor. Dan kita boleh belajar banyak. Banyak hadis-hadis yang kita boleh belajar untuk kita mengenali. Alright, kita mula amalkan apa hadis-hadis yang Nabi dah pesan pada kita. Jadikan Nabi kita sebagai mentor. Ada masalah, tengok hadis dulu. Ada tak hadis berkenaan benda ni? Awak akan dapat jawapan. So, itulah yang perlu awak lakukan. Mentor. So, if you are a business person, then you must have a mentor. And who's the mentor? Our prophet. Okay, Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alright, now. Seterusnya. Apa yang perlu ada untuk ketegangan, kata orang kemantapan. The foundation dalam business ni. Kena ada the second one, Al-Quran. Siapa hari ini yang memang dah ngaji Al-Quran? Siapa yang dah ngaji? Siapa yang ngaji Al-Quran ni? Bangun pagi dah, okay, satu page ke, dua page ke. Jangan cakap saya dah bang, sebab saya baca Fatihah. Sebab ada dalam Al-Quran, saya baca Qul A'udzu bi Nas. Ada dalam Al-Quran, okay, Alhamdulillah saya terima. Tapi ada tak kita baca Quran? Satu hari, satu page ke, dua page ke? Alright, sebagai seorang usahawan, kalau awak nak dapat banyak hidayah, banyak ilmu, banyak whatever, ini bukan hanya untuk dunia, malahan bila kita baca Quran ni, dia adalah sebagai satu, macam hari tu siapa cakap, dia peguam . Dalam adik-adik cakap, peguam. Alright, untuk di Haji Jerry yang cakap macam tu. Tapi pada saya, Quran tu adalah satu cahaya yang awak akan, yang kita akan nampak. Sebab tu bila kita banyak baca Quran, bila kita visualize kubur kita, kita nampak bercahaya. Sebab tu amalkan Quran. Baca macam buku awak baca lah. Apa buku awak baca? Saya pun baca macam-macam buku. Aku baca buku ni, aku baca buku ni, aku baca ni, buku anak aku pun aku baca. Ni anak aku. Ni anak aku. So buku anak aku pun aku baca. Semua buku-buku ni aku baca. Tapi awak kena juga baca, alright, buku yang sebenar-benar yang akan bagi awak banyak benda, penterjemahan. Alright, awak baca benda ni. Sebab awak tak boleh tinggalkan benda tu. Sebab kat situlah awak dapat banyak ilmu-ilmu yang awak tak faham. Dan juga awak dapat jawapan bagi banyak benda yang mungkin tak faham. Jadi, jadikan Al-Quran itu sebagai awak punya panduan. Awak punya rujukan. Rujuk balik. Kan, tak faham tanya ustaz. Kan, tak faham tanya ustaz. Ustaz ni apa ni ustaz? Kan, macam tu, right? Tak apa, bagus. You know, kalau you know like really like macam baca selang sehari. Okay, good. Very good. Just maybe kita kan kena jadi lebih baik, kan, lebih baik daripada semalam. Walaupun kita ni memang, kita ni manusia, kita ada sifat nakal, kita ada sifat jahat, whatever, tapi kita kena sentiasa balik. Alright, so what I'm trying to tell you, jadikan dia sebagai satu amalan to read it, untuk understand it. Mungkin kadang-kadang kita macam, ish, benda ni ada kat sini, macam kita mencari-cari, sekali ada kat situ, dia macam tu. So jadikan Al-Quran sebagai punya rujukan. Dan juga P yang kat bawah ni pula, dia sebagai seorang usahawan, kita ni pergantungan kita hanya pada Allah. Maksudnya pergantungan kita ni hanya pada Allah. Tak ada bukan pada sesiapa. Sebagai seorang usahawan, awak kena letakkan 120, 150 and 100 above of your, kata orang tu, you know, like pergantungan pada Allah. Kan? You bergantung sepenuhnya pada Allah.
Dia bukan macam ni, you know, like kita bergantung pada business kita, sale kita, marketing kita. Ada orang ni kan, dia pergi kelas marketing, oh, dia pun buat duit. Oh, kenapa awak berjaya ni? Oh, sebab marketing saya. Sebab saya belajar marketing, saya berjaya. Sebab saya belajar dengan dia ni, saya belajar, saya berjaya. Itu sudah awak dah masuk ke kategori yang awak dah lupa darat, lupa apa, lupa diri. Sebab Allah uji, Allah uji awak dengan memberikan kejayaan tu. Dan dia tak tengok, kau ni tengok, kau ni cakap siapa yang bagi kau kejayaan. Dan kita tertewas dengan ujian Allah tu dengan mengatakan, ini disebabkan aku datang kelas ni, aku pergi di ni, aku jumpa ni. Ini semua adalah orang-orang yang lupa diri, orang yang lupa. Sebab sebenarnya kejayaan yang awak dapat tu adalah Allah yang bagi. Alright. Memang usaha awak ni pergi sana pergi, tapi tak semestinya semua orang yang pergi kelas berjaya. Ada semua orang yang pergi kelas tu berjaya. Kalau awak cakap itulah yang menjadikan awak berjaya, maka patutnya semua orang yang pergi tu kena berjaya. Tapi kenapa semua orang yang pergi, tak ada pun yang semua berjaya? Sebab kejayaan tu Allah punya. Kita kena ingat. Jadi pergantungan kita hanya pada Allah. Usaha memang awak kena buat. Usaha awak kena buat. Itu memang lumrah, fitrah. Itu adalah structure macam mana kita nak capai sesuatu dalam dunia. Bila awak nak berjaya dalam dunia, awak kena ada structure. Kena buat, kena itu. Tapi kejayaan itu bukan disebabkan benda yang awak buat. Sebaliknya kerana Allah dah pilih. Allah yang nak bagi. Allah izinkan. Faham ke faham ni? So itulah yang perlu kita ada dalam diri kita, supaya kita ni mempunyai satu pegangan yang kukuh. Sebab tu kita tak akan goyah bila benda tak jadi. Kan, berjaya pun kita taklah macam macam action sangat, macam wah sebab aku hebat. Tak. Ha. Kan, berjaya ke ujian sama be. Sama, sebab semua ni adalah Allah punya ujian. Alright, sebab ini semua ujian untuk kita tentukan markah kita untuk ke akhirat nanti. Di akhirat nanti markah tu ditentukan bukan berapa kaya engkau. Apa yang kau buat ni? Macam mana engkau bila kaya, apa perasaan kau? Adakah kau memuji aku atau aku memuji orang lain? Jadi jangan lupa daratan, jangan lupa diri. Alright, kerana awak datang satu kursus, datang kelas abang-abu. Oh, ya Allah sebab abang-abu lah aku berjaya. Allahu Akbar, jangan. Abang Bu adalah satu orang yang biasa macam kau. Tak ada kuasa. Tak ada kuasa, babe. Mana ada kuasa nak berjayakan orang? Kan? Allah tarik aku besok mati. Kalau aku mati besok, aku dah tak ada apa, babe. Jadi adakah aku ni berkuasa? Tak ada. Kan? Jadi ingat balik. Setiap orang kena ingat. Sebagai seorang usahawan, awak kena ingat pergantungan awak sepenuhnya pada Allah. Sebab kalau Allah sajalah yang boleh izinkan untuk kita dapat, permudahkan kita, menjadikan orang yang nak membeli dengan kita ni, dibukakan hatinya, disebarkan mengenai kita, kan, ditutupnya aib kita, banyak benda. So Allah yang sebenarnya, yang benar-benar menjadikan kita berjaya. Alright, so itulah kena ada dalam diri kita kalau kita betul-betul nak berjaya. Jadi ini adalah 6 rukun yang ke-6. Daripada 6 rukun, saya bawa rukun ke-6 yang ada 6 perkara. 6 perkara yang awak kena buat. Jadi inilah yang abang pun nak sharekan dengan anda pada hari ini, daripada 9 pagi sampai 10. Dan aku rasa korang dah dapatlah sikit, betul? Alright, so kita tengok apa diorang punya ni. Okay, Mawar Abduri, Roslan, Abdul Subhan, Mahfud. Oh, ni diorang ni. Diorang ni, tu hari diorang panggil aku, lepas tu apa jadi? Roslan yang buat apa ni? Dia ni buat apa tau? Dia yang budak-budak sekolah. Kan, untuk jadi lagi semangat, lagi whatever, score high mark lah, semua ni lah. Ni dengan dia punya partner tu, 100%. Dia kena 100 lebih. Jangan 100%. 100% tu tak best. Dia 100 lebih. Maksudnya memang 101 and 110, 120%. Kan, 150, 1000% and all those stuff. Hui. Wah, dia terus dah buat ni. Mat atas. Minda positif. Angka baik apa yang berlaku. Proaktif. Cari jalan tu. Proses, alright, map bawah, mentor, Al-Quran dan pergantungan. Allahu Akbar, Ustaz. Very good, Ustaz. Thank you for the explanation, Ustaz. Pergantungan pada Allah, zikir dan selawat. Itu aku dah bagi tahulah ni, rukun nombor 3. Best. Alright. Baca dan ikuti tadabur Al-Quran, boleh follow Ustaz Ami. Alright, dia macam ni. Boleh follow Ustaz and stuff like that. Tapi kadang-kadang, sebab bila kita nak follow ni, dia memerlukan masa tau. Sebab tu ramai orang, bila kita cakap dia follow ustaz ni, follow ustaz tu, dia tak ada masa nak follow. Sebab ustaz ni, dia akan ambil masa, dia akan terangkan. Mungkin satu hari, satu jam, dua jam. Dan dalam kehidupan diorang ni, diorang ni penuh dengan pelbagai aktiviti kak. Jadi bila kita suruh follow ustaz ni, follow dia, dia tak akan follow dan tak akan buat. Sebab tu, abang pun cadangkan, baca sendiri, tak faham tanya. Tak faham tanya ustaz. You let
letakkan human timing sendiri. Okey 10 minit, okey aku baca 10 minit. 15 minit, 15 minit aku baca. Yang penting kau baca dan fahamkan dan amalkan. Ha, sebab tu doa, ya Allah kau jadikan aku orang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dan jadikanlah ia panduan hidup aku dalam Al-Quran. Alright, kita ada ustaz Al-Quran kat sini. Ha, ni ustaz Al-Quran. Ha, ni ustaz Al-Quran ni. Ha, adik-adik abang pun juga ni. Cuma dia putih sikit, aku gelap sikit. Ha, cuma dia pakai kopiah, aku pakai cap. Tapi kita adik-beradik. Ha, jadi ustaz ni dia mengajar Al-Quran. Ha, nak mungkin yang adik-beradik kat sini bolehlah berkenalan dengan ustaz ni. Ha, sebab ustaz tu memang ajar Al-Quran. Alright, usaha doa dan tawakal. Alright, usaha. Dia sebenarnya dia terbalik. Ha, ni terbalik. Dia usaha doa dan tawakal tak? Pada saya bukan. Pada saya tawakal dulu. Bertawakal, maksudnya penyerahan menyeluruh kepada Allah, kemudian berdoa dan usaha. Ha, dia macam tu. Tak, ini bukan aku cakap engkau kena ikut aku, tapi aku punya prinsipal, dia terbalik. Engkau usaha doa dan tawakal, aku tak. Tawakal, doa dan baru usaha. Ha, sebab aku serahkan pada Allah dulu, aku berdoa, minta aku panduan dan aku terus buat. Dan bila aku buat macam tu, aku takkan putus asa insyaAllah. Aku akan terus buat sebab aku dah berserah dulu. Kan, aku dah berserah dulu, aku berdoa dan aku terus buat sampai aku dapat. Alright, kita tak ada apa-apa, semua milik Allah. Adik-beradik abang-abu nak join tadarus setiap hari dengan saya, ha, boleh follow Facebook. Ha, nampak? 7.45 hingga 8.45, ha, ustaz ni. Ha, ini yang masalah saya cakap. Kadang-kadang bila nak ikut orang tu, dia ada masa tertentu dan ramai yang macam rasa macam susah. Ha, tapi ustaz bagi setengah jam je. Kan, setengah jam. So, just like follow. Alright, Allah is always number one. Ha, ABU. Ha, dia ABU. ABU ni apa? Allah bless you. Nampak tak? Aku ni suka buat akronim dengan nama aku. ABU, always believe in you. Always be yourself. Always be unstoppable. Always be useful. Always be unique. Always united. And Allah bless you. Allahu Akbar. Bagaimana dengan fikiran bawah sedar, unconscious, membayangkan kejayaan? Bagus lah. Itu doa. Dia berdoa. Kau berdoa pada Allah tu. Kan kau menampak kan. So Allah bagi. Benda tu doa. So bila kita visualize kan, kita letak subconscious mind, sebenarnya kita jadikan kita punya doa tu automatic, which is good. Sebab tu kita kena sentiasa cakap benda yang baik. Dia jadi satu amalan kita, dia jadi darah dan kita, dia jadi vibration. Sebab tu kita disuruh berzikir gitu. So dia the vibration, vibration dia. Sebab bila kita berzikir tu pula, kita cakap Allahu, dengungan. Dengungan ni dia adalah satu satu vitamin kepada jiwa. Dengungan, ada dengungan adalah dengungan untuk jiwa. Jiwa ni dia suka dengungan tu. Ha, bila, sebab tu kita baca kan, Astaghfirullahalazim. Ha, dia ada benda-benda dengungan dan dengungan. Ha, kan, dengungan yang jiwa ni suka. Ha, sebab tu bila kita tengok orang-orang yang berzikir ni kan, jiwa suka dengungan-dengungan tu. Sebab tu kalau kita kadang-kadang berzikir tak sampai sebab kita tak ada dengungan. Kan, dengungan yang jiwa mengharapkan tu. Bukan benda tu tak dapat manfaat. Ada manfaat. Tapi kalau kita nak menjiwai benda tu, jiwa kena rasa. Macam mana jiwa boleh rasa dengan ada dengungan-dengungan yang dia nak dengar. Jiwa ni dia nak dengar dengungan. Ha, bukan dengungan macam ni. Tapi zikirullah. Kita menyebut nama Allah. Kan, Asmaul Husna tu. Kan, semua tu adalah dengungan-dengungan yang jiwa nak dengar. Ha, jadi kita berzikir dengan dengungan yang kita nak jiwa kita dapat. Ha, itu dalam. Dalam, babe. Aku tak tahu cakap level apa ni, tapi itulah dia. Alright, boleh kan? So, macam dapat, jangan sekadar baca je. Ha, sekadar tahajud atau lagu taranum, yang penting ialah berbicara, komunikasi dengan Allah. Kau nampak? Berbicara. Sebab tu bila kita berdoa, disuruh untuk bercerita kepada Allah. Jangan minta saja, tapi bercerita. Macam saya dah cerita benda ni sebelum ni pun kan. Ha, 30 minit je dia cakap. Ustaz cakap. Okay, right. So, kita dah 10-8 minit. Saya rasa kita dah banyak berkongsi. Alhamdulillah, saya harap apa yang abang-abang kongsikan adalah memberikan anda sedikit manfaat. Kita alhamdulillah hari ni kita mencapai lebih kurang dalam 24,000 orang. Satu rekod dunia untuk saya. Tadi saya tengok dah sampai 38,000 orang tadi menyaksikan kita punya show ni. Allahu Akbar. Hai ramai sungguh. InsyaAllah dia dapat benefit dia. Benefit 30-40 ribu orang tengok. Dahsyat. Alright, okay. Terima kasih abang. Terima kasih AA. Alright, so kalau ada apa-apa, saya rasa dah habis lah pukul 10. Kita pun dah
saya ada banyak juga benda-benda di 10 lebih ni. Saya ada juga satu lagi coaching call, dan saya hari ni memang penuh. Pukul 3, jangan lupa pukul 3, pukul 12. Pukul 12 di siaran yang sama kita ada ABC show. ABC adik-beradik show, right? Kita ada pukul 11 pukul 12 hingga 1. Right, 12 hingga 1. Kemudian kita ada pukul 3 Abang Ambu ada hari ini dengan satu group di Facebook. Saya dah post dekat saya punya Facebook. Dan pukul 5 pula saya ada juga satu sesi di Singapura bersama dengan Coaching Association Singapura. Saya ada sesi tu pun live juga, dia buat live juga. Dan kemudian malam insya-Allah kita ada sesi bersama sekejap setengah jam bersama dengan Sifu yang saya akan bawa hari ini. Dan juga kita ada Zoom, tapi Zoom tu hanya untuk adik-beradik yang dah join branding. Jadi lepas ni kalau Abang buat program, jangan terlepas lah, jangan miss, sebab banyak you akan rugi. Jadi adik-beradik aku ni alhamdulillah beruntung, right? So join, sebab saya pasti dia akan bawa banyak perubahan dalam kehidupan anda, right? So insyaAllah kita akan berjumpa esok. Jangan lupa pagi waktu yang sama 9 hingga 10 saya akan kupas benda yang lain, sebab kita dah tamat business, right? Business kita dah tamat, 6 rukun business Abang Abu dah tamatkan kat sini. Dan saya insyaAllah akan berbincang pasal kewangan dunia dan akhirat esok pagi 9 pagi hingga 10 pagi, ataupun terlebih lah macam ni kan, 10-10 lah, whatever, aku tak ni. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya nak just like sekali lagi saya nak tanya, kalau ada soalan awak boleh tanya sekarang. Kalau tak, insyaAllah kita akan tutup sesi ni. Aha. Alright, ada soalan ke? Sambil tu kita tengok apa yang diorang cakap ni. Terima kasih dengan ilmu yang disampaikan. Alright, zikir dengan hati dan jiwa. Terima kasih Abu, Abang Abu. Semoga Allah sentiasa memberkahi Abang kerana selalu bagi positive vibes pada we all. We all, saya nak reach more people, alright? So can you that help me to do that? I want to reach more people because I think a lot of people need this at this time. Times of uncertainty, times of like people are losing hope, times of people just don't know what's going to happen. So this is a time I believe a lot of people need to educate on simple things in life. Perkara-perkara yang mudah saja untuk kita lakukan, untuk kita dapatkan perkara-perkara yang luar biasa. Alright, so sekali lagi daripada Abang Bu, okay lah dia. Tapi ni dulu accident dulu kan, aku accident kan. Nanti satu aku dah cerita lah pasal aku punya accident dulu. Aku lumpuh, aku mak ayah aku meninggal semua tu. Sedih tau, itu pun sedih, ingat mak kita. Kita dah ingat mak kita dah, right? Tapi bila tengok belah sini macam Syaruk. Kalau macam ni macam Adi Putra. Macam ni baru nampak Abang Abu. Allahu Akbar, aku ni perasan seseorang. Alright, so tu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best.